Makoko, desa terapung paling kotor di dunia. Desa terapung Makoko yang terletak di Lagos, Nigeria adalah salah satu contoh luar biasa tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dengan populasi sekitar 100.000 orang, desa ini adalah rumah bagi komunitas yang hidup di atas air dengan bangunan yang diapit oleh laguna. Desa Terapung Makoko terkenal karena arsitektur uniknya. Komunitas di sini sebagian besar dihuni oleh orang-orang Egun yang bermigrasi dari Republik Benin dan Badagari, sebuah kota yang berada di pesisir Nigeria. Umumnya pekerjaan utama mereka adalah menangkap ikan. Desa terapung ini sudah ada sejak abad ke-19. Nama Makoko secara harfiah diterjemahkan dari bahasa Afrika Barat menjadi Pik Akoko. Dalam tradisi Afrika Barat, daun akoko digunakan untuk membantu kesuburan dan juga digunakan sebagai penobatan kepala suku. Saat ini, daun makoko tumbuh subur di Afrika. Rumah-rumah yang ada di desa ini terbuat dari kayu dan bambu. Atap-atap rumah terbuat dari seng, dan ada pula yang terbuat dari rumbia. Rumah berdiri di atas tiang-tiang panjang yang tertanam di dasar air. Bangunan ini dirancang dengan sangat hati-hati untuk menahan beban dan menghadapi tantangan alam serta perubahan air pasang yang umum terjadi di daerah ini. Meskipun struktur bangunan tampak sederhana, rumah-rumah di sini mampu menjadi pelindung dari panas dan hujan selama bertahun-tahun. Desa Makoko juga dikenal sebagai daerah yang kumuh dan kotor. Banyak sampah mengapung di sekitaran rumah. Selain itu, kualitas air di sini juga sangat buruk dan cenderung berwarna hitam gelap. Perkampungan kumuh ini awalnya hanya menjadi tempat mencari ikan. Kini berkembang menjadi rumah bagi generasi nelayan dari negara tetangga yang terus berdatangan. Pemerintah setempat sebenarnya tidak mengakui perkampungan ini. Hal ini disebabkan warga di sini adalah orang-orang pendatang dari wilayah lain. Selain itu, desa terapung ini juga terkenal sangat kotor dan tercemar. Pada tahun 2012, pemerintah negara bagian Lagos mengumumkan rencana untuk menghancurkan daerah kumuh tersebut dan memberikan pemberitahuan penggusuran selama 72 jam kepada penduduk. Struktur panggung di komunitas nelayan menimbulkan resiko keamanan dan merusak status megacity serta keindahan kota itu. Pemerintah datang dengan polisi dan tentara untuk mengevakuasi masyarakat dan menghancurkan rumah mereka. Seorang tokoh masyarakat bernama Timothy Hanpoyanwa ditembak mati oleh polisi yang membuat pihak berwenang menghentikan proses penggusuran. Salah satu aspek menarik dari desa terapung Makoko adalah adanya sistem transportasi yang unik. Penduduk desa menggunakan perahu kayu sebagai sarana transportasi untuk mereka, baik untuk berdagang, bersekolah, atau sekedar berkeliling. Perahu-perahu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini menciptakan pemandangan yang memukau, di mana kita dapat melihat jaringan kanal yang rumit yang menghubungkan rumah-rumah terapung satu sama lain. Budaya masyarakat Makoko juga sangat menarik. Komunitas ini terdiri dari suku Egun yang telah tinggal di daerah ini selama berabad-abad. Mereka memiliki tradisi dan kebiasaan yang kaya, termasuk seni, kerajinan tangan, dan musik tradisional.
Meskipun hidup dalam kondisi yang sulit, penduduk Makoko mempertahankan semangat mereka dan memiliki rasa solidaritas yang kuat. Mereka memiliki sistem sosial dan ekonomi yang mandiri sebagai nelayan dan tukang kayu yang menjadi mata pencaharian utama bagi banyak penduduk. Desa Terapung Makoko telah menarik perhatian dunia internasional. Banyak wisatawan dan jurnalis datang ke sana untuk melihat kehidupan unik yang ada di desa ini. Beberapa proyek dan inisiatif juga telah dilakukan untuk membantu komunitas ini. Hingga saat ini, Desa Terapung Makoko masih berdiri. Namun, mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman penggusuran. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang di Nigeria telah memulai penghancuran massal dengan alasan masalah keselamatan dan keamanan, serta rencana pemerintah untuk menciptakan tempat tinggal perkotaan yang mewah di dekat wilayah tersebut.